Game Plus Competition hadir kembali. Daftar sekarang juga hanya di Vision Plus. Lepasin, ikut aku. Lu tuh apaan sih, lepasin. Pagi, Tante. Pagi, Zio. Kamu tumben pagi-pagi udah nyampe sini. Iya, aku udah janji sama Karin pengen jemput Karin. Oh, ya udah Tante panggilin sebentar ya. Kamu ikut masuk ke dalam nggak? Oh, aku di sini aja. Ya udah, kamu duduk sini ya. Siap. Karin? Karin, kamu udah siap belum? Sayang, udah ada Zio nih jemput kamu. Katanya udah janjian. Karin, jawab dong. Karin? Karin, kamu di kamar ibu. Karin, kamu di mana sih? Tak, Okta. Sio sebentar ya, Tante tanya si Okta dulu. Siapa tahu dia juga tahu Karin di mana. Iya. Okta! Iya, Tante ada apa ya? Kamu tahu nggak Karin di mana? Tadi pagi itu Tante pergi sebentar belanja ke pasar. Terus tiba-tiba pas Tante pulang, Karin udah nggak ada. Karin nggak mungkin kan pagi-pagi kayak gini ke kampus? Iya. Enggak sih, Tante. Aku masalahnya aku juga nggak tahu Karin kemana, Tante. Duh, terus jadi dia kemana dong? Apa jangan-jangan Karin pergi ke tempatnya Rifki? Kamu tahu kan kosan Rifki di mana? Kamu anterin Tante ke sana ya. Tante, aku tahu kosan Rifki di mana, tapi Tante tenang dulu ya. Kalau gitu gimana? Aku coba telepon Rifkinya dulu ya. Sebentar Tante ya. Si kulkas pagi-pagi nelfon gue. Ya, halo, tak. Lu masih di kosan, Ki? Di kosan, kenapa? Karin ada di kosan lo nggak? Pasti Karin dibawa pergi sama Rifki. Waktu itu aja Karin kabur gara-gara Rifki. Tante tenang dulu ya. Udah, Tante. Ki, jadi si Karin tuh nggak ada di kosan lo kan? Nggak ada ya. Nggak tahu juga sih, tapi kayaknya nggak ada deh. Dari kemarin juga gue nggak komunikasiin sama dia. Oke. Thank you, Ki. Gimana, Tak? Nggak ada, Tante. Nggak ada di kosannya Rifki si Karin. Masa sih? Terus kalau nggak nemuin Rifki, Karin kemana dong? Pak Karin kabur lagi dari rumahnya. Semasa kesini sih ngapain? Terus kemana dia? Gue kasih tahu sama lo ya, lo tuh kalau jadi cewek punya harga diri napa? Ngapain lo datang ke sini buat ngejenguk apa Rifki kan? Lo tuh harusnya nyontohin Giska, pacar gue. Dia nggak harus datang ke gue kayak gini karena dia mahal, dia ada value-nya. Gue yang ngejemput dia, ngapain dia harus ke sini? Ya harusnya itu lah, ngapain? Cewek yang jemput. Lo tau apa ya tentang urusan gue? Jangan sok tau. Soalnya urusannya nggak sama lu, Dit. Sama itu, bapak kepala negara kabel kusut yang kemarin kalah itu. Wih, kalah kan? Ih, kasihan banget. Kalau main dibanting dia diem. Tulur. Ae, kau lupanya. Udah ya, gue tuh nggak punya urusan sama kalian, jadi mending kalian minggir. Enak aja lu minggir-minggir. Terus siapa nyuruh-nyuruh kita? Siapa? Ini pas banget nih. Si Biru datang nih. Pas banget. Oke, maaf. Nih, kasih tau. Karin, kamu ngapain kesini? Urusan lo. Jangan bilang kamu datang kesini untuk nyamperin si Rifki. Ya, terus emang kenapa? Urusan lo juga. Mending lo sekarang suruh teman-teman lo yang begajulan ini minggir. Karin. Apa sih? Masih lo gue enggak?
Emang ini bukan urusan aku, tapi gak sepantasnya kamu nyamperin cowok yang udah gak mau perjuangin kamu sama sekali, Rin. That's the point, man. Haha, bener, cuy. Dan denger ya, lo tuh gak tahu apa-apa. Jadi mending lo gak usah tahu dan gak usah ikut campur urusan gue. Rin. Asalkan kamu tahu, cuman cewek yang gak punya harga diri yang mau nyamperin cowok kayak gini, Rin. Daripada kamu nyamperin Rifki kayak gini, ya, lebih baik kamu fokus sama Zio. Karena dia cinta monyetnya kamu kan, yang gak bisa kamu lupain selama bertahun-tahun. Can you just stop? Hah? Lo siapa sih, Delon? Lo tuh bukan siapa-siapa gue lagi. Jadi gak sepantasnya lo ngatur hidup gue dan apapun yang mau gue lakuin. Satu lagi itu juga bukan urusan lo. Minggir. Enggak ada, enggak bisa. Minggir. Enggak bisa. Minggir. Enggak bisa. Minggir. Enggak bisa. Minggir. Enggak bisa. Iya. Iya. Datang abang-abangannya. Eh, lo pagi-pagi udah bikin malu aja ya, geng limbah beracun. Masa berani sama satu cewek? Lo mau semuanya gue pakai daftar? Ini ya, datang-datang marah-marah mulu nih mamanya rempong, geng kabel kusut. Diam, gak lo semua. Gak bisa. Gak usah sosokan deh. Ngapain lo semua gengkarin? Bisa minggir gak? Yaelah, Fafa. Udah lah, ini tuh masih pagi. Lo tuh gak usah nyuruh kita. Kenapa? Mending lo semua tuh pada makan. Udahlah, muka lo tuh pada kusut semua tuh pada jelek. Sarapan ya, Fafa. Sarapan lo semua. Kusut. Kalian kusut. Kamu gak sepantasnya ada di sini jadi apa sekarang. Apa sih? Emang lo tuh apa sih? Rin, aku lagi berusaha buat nyelamatin harga diri kamu. Tapi gue gak peduli sama lo. Jadi lo mending lepasin gue. Sekarang kamu lihat cowok yang kamu samperin ke sini bahkan gak peduli sama kamu. Kamu lepasin, ikut. Gak, lepasin gue. Ikut aku, lo tuh apa-apaan sih, lepasin gue. Siapa yang gak peduli sama dia? Lepasin. Lo gak bisa ngatur-ngatur gue. Dan lo juga gak bisa ngatur gue, Delon. Lepasin. Jadi lo mau lepasin dia? Oh. Udah. Gigit, lepasin gue! Oke, udah. Dah, bocil-bocil gak usah berantem. Ki, kalau lo emang beneran peduli sama gue, gue gak kenapa-napa kok sekarang. Jadi mending lo lepasin Delon. Ingat ya, gue ingetin sama kalian semua, jangan ada yang pernah gangguin Karin lagi. Lon, udah lo gak usah digangguin. Kasian, baru kalah. Ya, udah kalah PDKT lagi. Apa tuh? Pas deket, kena tiku. Parkir motor gue di mana? Oh, gue di sana motor gue. Motor gue jauh banget lagi parkirnya. Ayo buruan, wey! Cie! Udah gak marah lagi ya? Salty! Gak usah tuh apaan? Kok malah nanya? Rifki, lo udah ngemarahin kan sama Karin? Ya kan? Siapa bilang?